Wah, mainannya tinggal tiga nih teman-teman. Ada yang putih, ada yang coklat, dan ada yang hijau. Aku pilih yang mana ya? Tapi sepertinya yang besar ini asik untuk di review. Wah, besar sekali ya teman-teman. Rodanya ada 6. Apakah kalian tahu ini mainan apa? Kalau belum tahu, ini adalah mainan truk baja. Atau biasa disebut tank baja. Dia adalah kendaraan yang bisa menembakkan rudal dari selongsongnya untuk membantu para tentara saat berperang. Apakah kalian memiliki cita-cita untuk menjadi tentara, teman-teman? Kalau iya, pasti kalian akan naik truk ini. Keren ya, teman-teman. Kita masukkan saja ya ke dalam keranjang supaya dia tidak menembak. Seperti mengerikan. Selanjutnya aku punya 2 mobil lagi, teman-teman. Kita ambil yang putih dulu ya, teman-teman. Mainan apa ya kira-kira? Wah, dia adalah mainan mobil balap ternyata, teman-teman. Sepertinya dia sangat kencang. Stikernya sampai terkelupas, teman-teman. Wah, mengerikan sekali ya, teman-teman. Wah, lihat di sini ada apa? Sepertinya ini adalah nos, teman-teman, yang membuat dia semakin kencang. Wah, mengerikan sekali ya. Kita masukkan saja ya ke dalam keranjang. Selanjutnya kita punya mobil ini, mobil yang warna coklat. Apakah ini? Ini adalah mobil derek. Dia akan membantu teman-teman mobil yang sedang mogok untuk membawanya ke dalam bengkel. Wah, dia sangat baik ya teman-teman. Kalian harus mencontoh si meter ini. Kita masukkan saja ya ke dalam keranjang. Wah, ternyata mainannya sudah habis, teman-teman. Berarti video ini berakhir sampai sini. Sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arsa Cars. Terima kasih ya telah menonton. Dadah. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu ya teman-teman. Kita lanjut di part selanjutnya. Dadah.